بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ya, kita bersama lagi dalam episod ke-12 Follow Me Dr. Har, dan dalam bulan ini kita memang membincangkan tentang etika dan nilai ya, dalam kepengikutan dan kepimpinan ya. Rasanya bagi siapa ya, para pelayar yang telah mengikuti slot mingguan Follow Me Dr. Har ni, insyaAllah dah mula jelas dan mula biasa ya dengan konsep kepengikutan dan kepimpinan ya. Dan bulan ini kita melihatkan kepada landasan kepada kepengikutan dan kepimpinan itu, iaitu prinsip etika dan prinsip nilai ya. Dalam episod-episod yang lalu, iaitu episod yang ke-11, episod yang ke-10 dan ke-11, Dr. Har menguraikan tentang apakah sebenarnya takrifan ya mengenai prinsip etika dan prinsip nilai, dan Dr. Har membandingkannya ya. Dan episod yang lalu Dr. Har memberikan kepentingan kenapa kita perlu ya sangat kepada konteks etika dan prinsip nilai ini di dalam kita hubungan antara pengikut dan pemimpin ya. Mungkin bagi episod kali ini ya, insyaAllah episod yang ke-12 ini kita melihat bagaimana ya prinsip etika dan prinsip nilai ini mempengaruhi kepengikutan dan kepimpinan dalam yang ini kiranya kalau dalam Simon Sinek punya apa golden circle itu, dia bermula dengan why ya, mana episod lepas saya hanya tekan mengapa ya etika dan nilai ini sangat penting ya dalam kepimpinan dan kepimpinan. Maka dalam episod kali ini kita melihat bagaimana pula ya etika dan nilai ini berinteraksi ya untuk menghasilkan ya bentuk dan juga apa gaya kepimpinan dan kepimpinan ya yang ada di dalam kehidupan kita ini ya. Dan insyaAllah dalam episod akan datang kita akan bersama dengan tetamu kita membincangkan tentang apakah itu sebenarnya the what ya, kepimpinan yang dianggap sebagai berintegriti dan berwibawa itu. Dan dianya sebenarnya daripada sekecil-kecil ya organisasi, maksudnya mungkin yang paling asas adalah dalam hubungan suami isteri ya, masih berdua, tapi kemudian bila sudah ya bercambah dengan ya, berkembang dengan adanya anak-anak ya, anak-anak yang makin membesar ya, dan satu unit keluarga ya, itu di situ ada kepengikutan dan kepimpinan hinggalah kepada ya mungkin dalam konteks organisasi masyarakat, komuniti, dalam organisasi ya profesional ya, dalam kerjaya kita, dan juga dalam pentadbiran dan urus tadbir negara ya, dan tentu sekali sampai kepada dunia ini. Maka Dr. Har nak meletakkan satu premis yang sebagaimana pentingnya kepimpinan ya, kepengikutan itu juga adalah sebahagian ya daripada kepimpinan. Maksudnya setiap kali kita cakap tentang kepimpinan, kita juga membawa bersamanya kepengikutan, kerana ibaratkan ya dua sisi pada duit shilling yang sama. Maka tidak ada pemimpin tanpa pengikut, dan ke manalah halnya pengikut ni nak tuju kalau tiada pemimpin ya. Jadi itu hubungannya. Baik, Dr. Har ingat dalam episod yang lepas ya, mungkin bagi siapa yang mungkin tak berpeluang untuk mengikuti episod yang lalu, kalau nak tengok episod-episod ni semua boleh lihat di ya boleh subscribe ya dan melanggan kepada apa saluran TV Ikram dan juga Akademi Dr. Har ya, dan mudah-mudahan ianya akan menjadi satu ya, kalau misalnya pelayar semua ya sudi untuk melanggan, subscribe ya, dan juga tekan butang loceng itu kan, kita harapkan kita boleh membantu dalam memastikan ya pelantar media sosial ini ya mempunyai lebih banyak platform yang membincangkan dalam konteks ya memberi ilmu ilmiah dan juga kemahiran yang praktikal yang boleh diaplikasi ya. Jadi dalam episod ini kita melihat bagaimana etika itu dan juga nilai itu mempengaruhi. Jadi mungkin Dr. Har nak mengambil dalam konteks nilai itu ya ataupun etika itu, ciri-ciri etika yang nak kita bincangkan. Dr. Har tak akan bincangkan ya secara apa orang kata mendalam, kerana itu akan dibincangkan dalam episod akan datang tentang the what tu, tapi mungkin kita untuk membincangkan tentang bagaimana ya etika dan nilai ini mempengaruhi gaya kepimpinan dan kepimpinan, maka kita mungkin mengambil satu atau dua contoh ya. Baik,
Mungkin kita lihat dari sudut etika, seorang pemimpin itu dia mestilah seorang yang beramanah. Tuhan mengambil konteks beramanah ataupun dalam bahasa Inggeris ni trustworthiness, ya, maknanya dia seorang yang boleh dipercayai. Maksud dia inilah sebenarnya ciri-ciri antara ciri-ciri yang sangat penting yang dicari di dalam seorang pemimpin, ya. Kerana dalam konteks pengaruh dan bagaimana nak memujuk orang lain mengikut kita, itu dia sangat sangat bergantung kepada sama ada pemimpin itu boleh dipercayai atau tidak. Adakah apa yang dikatakannya itu sesuai dengan apa yang dilakukannya? Okay. Dalam masa yang sama juga, dalam konteks yang sama juga, maknanya kebolehpercayaan ataupun sifat amanah dan juga trustworthiness ini juga harus ada pada pengikut. Sebagaimana juga pemimpin, pengikut harus percaya kepada pemimpinnya, maka pemimpin juga mesti mempunyai satu tahap kebolehpercayaan kepada pengikutnya. Maknanya yang ini yang selalu diukur dari sudut kesetiaan, ketaatan pengikut kepada arahan ketua contohnya. Kita ambil ini sebagai satu contoh. Dan satu lagi yang Dr. Har akan bincangkan ini adalah dalam konteks keprihatinan. Tadi itu kebolehpercayaan, dan satu lagi adalah keprihatinan. Dan dalam aspek ini maknanya sebanyak mana pemimpin itu prihatin terhadap pengikutnya, dan juga prihatin terhadap apa yang berlaku di sekitarannya, dan juga pengikut sama ada dia mengambil cakna atau tidak tentang apa yang sedang dilalui oleh pemimpinnya. Jadi dua ini dulu yang Dr. Har ambil untuk menggambarkan bagaimana etika dan nilai ini berinteraksi dengan kepengikutan dan kepimpinan hingga hasilnya menghasilkan gaya kepengikutan dan kepimpinan yang ada. Baik, bersedia? Baik, okey. Now, kalau katalah dari sudut amanah dan juga kebolehpercayaan dan trustworthiness, Dr. Har ada satu buku yang Dr. Har baca, dan ya, bukunya tebal tapi sangat sangat seronok untuk dibaca pada pandangan Dr. Har. Jarang juga buku ni kita kata seronok dibaca, tapi ini antaranya, iaitu The Speed of Trust. Buku ini ditulis oleh Stephen Covey. Stephen kat sini ni adalah anak kepada Steve Covey yang banyak menulis tentang The Seven Habits of Highly Effective People, Highly Effective Family. Dan ini adalah apa orang kata yang ditulis oleh anaknya. Dan Steve Covey sendiri telah meninggal dunia, dan tapi saya suka forward ataupun prakatanya tu, dia antaranya dia katakan bahawa dia tak sangka yang sebenarnya anaknya Stephen ini sebenarnya menyerap ataupun mengambil pengajaran apa yang selama ini dia pegang dan ajarkan. Maknanya dalam konteks ini Dr. Har boleh ambil bagaimana mungkin Stephen anaknya mengikut jejak langkah bapanya, dan di situ bapa itu menjadi sebagai pemimpin dan juga penyuluh itu, dan anaknya ini sebagai pengikut mengikut jejak langkahnya. Dan ini mungkin peribahasa kita kata, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, bagaimana acuan begitulah juga kuihnya. Dan itu sebenarnya adalah dari sudut kepengikutan, dalam konteks itu boleh kita lihat begitu, Jadi dalam buku ini yang menariknya itu, buku ini ditulis dengan kata The Speed of Trust. Maknanya dia kata dunia sekarang ini sedang mengalami krisis kebolehpercayaan. Maknanya kita tak tahu siapa nak kita percaya. Kita ingat kita boleh percaya pasangan kita, tetapi rupanya di akhir itu kepercayaan kita telah dinodai dan dikhianati. Mungkin yang dalam konteks hubungan suami isteri, apabila kita dapati mungkin pasangan kita, baik suami atau isteri, rupanya telah jatuh cinta ataupun menjalin hubungan dengan orang lain contohnya, itu adalah sebenarnya kecurangan, itu adalah satu pecah amanah. Jadi kebolehpercayaan ini lawannya adalah pecah amanah. Dan ciri-cirinya adalah berbohong, mengkhianati, berjanji dan tidak ditepati, dan ini semua adalah sifat munafik kalau kita lihat. Jadi Stephen mengatakan bahawa trust ini ataupun kebolehpercayaan ini bila ianya dapat diraih, maknanya macam katalah Dr. Har sebagai pemimpin contohnya telah dapat kepercayaan daripada pengikut, dan itu melalui proses-proses tertentu,
maka itulah sebenarnya yang akan menjadi asas ya, ataupun simen ya, yang akan mengikat semua itu ya, antara pemimpin dan pengikut, antara pengikut dan pemimpin, hingga menghasilkan satu gerak kerja yang sederap dan akhirnya ya, organisasi itu lebih efektif ya, lebih berkesan ya, cara kerja dia. Maka dibandingkan dengan satu organisasi yang mana tidak ada kepercayaan ya, masing-masing mencurigai satu sama lain. So di situ sebenarnya ia sangat akan melambatkan ya, pergerakan ya, dan juga progres ataupun perjalanan organisasi tersebut. Maka dengan itu ya, Dr. Har rasa agak tepat untuk mengambil ya konteks kebolehpercayaan, amanah dan trust ini sebagai trustworthiness ini sebagai satu nilai bagaimana ia mempengaruhi kepemimpinan dan juga kepimpinan. Jadi baik, dan itu sekali kita berbalik kepada Dr. Har sebutkan juga ini dalam episod yang lepas ya, bagaimana Rasulullah SAW itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat ciri amanah ya, al-amin itu sebagai satu yang sebenarnya bila seorang itu boleh dipercayai, sebenarnya dia seolah-olah satu kalau katakan halangan yang pertama itu dia menyebabkan halangan yang lain itu menjadi tidak sukar ya. Maknanya kalau kita rasa seorang itu boleh dipercayai dan terbukti boleh dipercayai, sifat-sifat lain ataupun ya perkara lain akan datang dengan sendirinya ya, datang rasa hormat ya, datang rasa persahabatan, persaudaraan yang kukuh, dan kita boleh sehingga tahap kepada ya, percayanya kita pada orang itu, kita tahu bahawa dia tidak akan mengkhianati kita, dia tidak akan mensia-siakan kita, dia tidak akan ya membelakangi kita. Yang itu ya. So dalam konteks ini itulah dia pentingnya nilai amanah, kebolehpercayaan ini dan trustworthiness ini di dalam konteks kepimpinan dan kepengikutan. Dan bagaimana agaknya kalau kita nak menyemai ni? Okey. Saya tengok waktu ya, sebab saya ada satu lagi yang saya nak cuba terangkan. Jadi dalam konteks kepercayaan ini ya, kita lihat ya, ada banyak ujian-ujian ataupun kita kata litmus test dia ya, ujian litmus untuk mengatakan ini orang ini sebenarnya beramanah ya, orang ini mungkin kita tahu amanahnya kita tidak boleh kita mungkin tak boleh percaya dengan dia. Pertamanya adalah apabila seorang itu melakukan apa yang dikatakan, mengotakan janjinya. Di dalam ini ya, dalam surah As-Saff, iaitu satu surah yang kita tahu ya, dari sudut kepengikutan dan kepimpinan ya, surah ini sangat penting ya, untuk kita lihat dalam ayat yang kedua dan ketiga, ya ayyuhallazina amanu liman taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya, wahai orang beriman, Allah panggil, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ya. Maknanya orang yang beriman, yang sudah mengaku beriman ini masih boleh ya mengatakan perkara yang dia cakap ya, tapi dia tak buat ya. Dan ayat yang seterusnya itu yang pada pandangan Dr. Har ya, menegakkan bulu roma kita adalah apabila Allah katakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sangat besar kemurkaan Allah bagi mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. So itu pada Dr. Har ya, satu litmus test ataupun satu ujian yang paling ketara apabila seorang itu melakukan atau tidak apa yang dia katakan. Jadi bagi mereka yang banyak berkata, bercakap macam Dr. Har ni, tanggungannya sangat besar ya untuk memastikan apa yang kita kata itu itulah juga ya selari dengan apa yang kita buat. Ya, maknanya dalam bahasa orang putih dengan izin ya, kita walk the talk. Ya, bukan just talk the talk saja ya. Walk the talk and walk the walk. Ya, maknanya ini sangat sukar ya, sebab khususnya bila kita menjadi pemimpin ya, kita berada di bawah mikroskop ataupun mungkin kita katakan radar ya, semua orang mau melihat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu ya, yang paling penting ya dalam konteks ini adalah untuk sentiasa melakukan perkara yang benar walaupun tidak ada orang yang melihat. Ini dia penting. Kadang ada orang tu dia bila cakap ramai-ramai tu macam baguslah, bila orang lain, dia nampak berpegang kepada prinsipnya, tetapi rupanya di belakang tidak.
Dan ini sekiranya ya, di dalam dunia hari ini mungkin kita katakan ya, dia masa zaman-zaman dulu tak ada video, tak ada orang yang boleh mengambilkan gambar kita. Hari ini semua orang boleh jadi malaikat yang mencatat kan ya, bila nampak sesuatu perbuatan baik atau buruk tu kita boleh rakamkan. Jadi tentu sekali kita hari ini lebih patutnya lebih sedar diri ya, bagaimana malaikat itu juga mengambil segala apa yang tengah Dr. Har buat, yang tengah para pelayar buat pun semuanya berada dalam record itu. Dan kalau kita mungkinlah ya, kita simpan ya, tengok dah habis storage kita tu kita buang. Tetapi percayalah ya, bahawa cloud system yang Allah ada tu sangat besar ya. Segala setiap apa yang kita buat semuanya ada di dalam rakaman dan juga ya catatan tersebut ya. Maka bagaimana boleh kita ya sebagai seorang ini ya melakukan yang lain ya, utamanya yang bertentangan dengan apa yang kita ajakkan kepada orang lain ya, ataupun yang kita sering heboh-hebohkan kepada orang lain. Itu menjadi peringatan untuk Dr. Har dan semua khususnya yang bergelar pemimpin ini ya, untuk sentiasa ya mengatakan apa yang dia boleh buat. So jangan kata banyak-banyak sangat, ukur dulu di badan sendiri sebelum mengatakan sesuatu. Dan sekiranya ya berlaku pelanggaran-pelanggaran itu, kita harus segera memperbaikinya. Kalau perlu kita memohon maaf, kita kena memohon maaf kerana itu sangat mengecewakan ya pengikut kita apabila kita tidak ya tidak boleh dipercayai. Tidak amanah dalam itu. Itu belum lagi sekiranya mereka ya mengamanahkan ialah mungkin ya dalam konteks kepercayaan mereka kepada kita. Bagaimana kita menghargainya ya. Mereka mengamanahkan kepada kita bagaimana untuk dengan harta dan juga apa pendapatan yang didapatinya dari hasil lelahnya, jerihnya, peluhnya itu ya diberikan kepada kita sebagai pemimpin, tapi kita rupanya ya, secara sewenang-wenangnya saja membelanjakannya tanpa mempertimbangkan apakah ya tidak ada accountability di situ ya, tidak ada auditnya ya, dan apabila di tanyakan itu seolah-olah kita menganggap duit itu duit kita, begitu contohnya ya. Dan inilah, ini sangat 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 penting ya dalam khususnya untuk menjalin hubungan kepercayaan itu ya. Dan pada Dr. Har ya, dibandingkan dengan ikatan ya antara pengikut dan pemimpin, yang paling kuat adalah dalam konteks kepercayaan ini. Hinggakan kalau misalnya pengikut ini merasakan bahawa memang pemimpinnya itu ya memang menghargai dan menjaga kepercayaan ini dengan sepenuhnya, mereka sanggup ya untuk berjuang ya dengan kita setianya itu boleh sampai ke titisan darah yang terakhir. Dan dalam konteks ini Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan jalannya. Maknanya ketaatan seorang pemimpin itu kepada ketuanya itu mesti bergantung bagaimana ketuanya ini mengikuti dan mentaati Allah. Dan kita tahu itulah yang dinyatakan dalam pidato pertama Saidina ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, aku manusia yang ya, bukan terbaik antara kamu, tapi akulah yang paling besar amanahnya. Selagi mana aku taat pada Allah, maka taatlah padaku. Ya, tapi sekiranya aku ya sudah ya, tidak taat pada Allah, di situlah sebenarnya pengikutnya itu tak perlu pun taat kepada dia dan perlu membetulkan. Dan dalam konteks inilah sebenarnya kita tahu inilah yang sangat kita perlukan untuk memilih siapakah pemimpin kita. Dan kiranya ada dua orang, yang seorang sangat mementingkan dalam konteks amanah, yang seorang lagi mungkin ya sambil lewa saja, malahan kita lihat ada banyak sangat pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepadanya, yang mana pecah amanah di situ, ya banyaknya dia berbohong, lain di depan, lain di belakang, ya yang dikatakan itu tidak dilakukan, maka kita tahu siapa pemimpin ya yang mesti kita lantik dan kita berikan ya kesetiaan kita. Begitu juga dengan pengikut ya, maknanya antara pengikut ni ramai ya, berjenis-jenis pengikut. Dr. Har pernah bercakap tu dalam bulan Julai tentang jenis-jenis kepengikutan ini, pengikut itu ya, kalau misalnya pengikut ini hanya contohnya ya bersama dengan kita tu kerana dia boleh dapat banyak banyak ganjaran ya, banyak habuan ya, banyak ghanimahnya daripada kita, maka dia pun akan ya mengikut kita lah semuanya ya, semuanya elok, semuanya cantik. Tapi pada saat di mana kita mungkin berhadapan dengan kesulitan, pengikut kita ni entah hilang ke mana. So itu juga bukanlah ya satu ciri yang harus kita lihat bagaimana agaknya ya, siapa antara pengikut kita yang boleh kita berikan kepercayaan ya, kepercayaan dalam konteks bila dia melihat selalu satu yang silap daripada kita, dia tidak teragak-agak untuk memberitahu kita.
ya, dan di situ adalah apa yang dinamakan sebagai pengikut yang efektif dan juga exemplary, ya, misali ni, ya, yang kerana dia melihat tanggungjawab dia itu, ya, bukan hanya untuk mengikut tapi juga memastikan pemimpinnya juga, ya, berada di atas landasan yang benar. Jadi ini dia, ya. Dan mungkin, ya, sedikit sebelum kita kepada yang satu lagi tu, kita lihat juga bagaimana sekiranya, ya, organisasi itu dipimpin oleh orang yang tidak amanah dan juga diikuti yang pengikutnya juga tidak amanah. Jadi boleh bayangkanlah, ya, bagaimana agaknya, ya, masing-masing saling curiga mencurigai, ya, semuanya baik di depan saja agaknya, ataupun kadang-kadang sudah berlaku satu pertandingan ataupun, ya, satu suasana jatuh menjatuhkan, ya, kerana kita tak tahu siapa lagi yang boleh kita percayai. Ya, mungkin kawan kita tu tadilah, ya, macam mungkin dalam konteks politik tu, ya, kita tak tahu kawan kita hari ni akan jadi musuh kita besok. Dan kalau musuh kita dah akan jadi kawan besok tu, tak apalah, ya. Makin ramai kawan kita, tapi yang sedih tu sekiranya kita akan kehilangan teman dan kawan hanya disebabkan oleh, ya, mungkin dari sudut aspek apa kepentingan politik, maka besok dia akan menjadi teman yang akan menikam kita dari belakang contohnya, ya. Jadi di situlah letaknya, ya, betapa pentingnya trust tadi tu, ya. Jadi ini yang sangat penting. Saya ya, dalam 10 minit yang terakhir ini, saya mungkin nak menerangkan juga dalam satu menjawab tentang bagaimana, ya, nilai etika dan prinsip nilai dan etika ini mempengaruhi kepimpinan. Yang tadi itu kita lihat dari sudut etikanya, amanah. Ini kita lihat dari sudut nilai. Dari sudut keprihatinan, ya, maknanya dan keprihatinan ini selalunya yang akan menyebabkan kita mengutamakan atau tidak sesuatu yang kita rasa sangat prihatin dengan sesuatu perkara itu, khususnya mungkin adanya pelanggaran dari sudut apa prosedur ataupun dari sudut ketidakadilan, ya, di situ keprihatinan kita. Ataupun lawannya tidak prihatin, dan oleh sebab itu saya melihatnya kepada nilai. Jadi tentu sekali orang yang mungkin tidak perhatian dengan sesuatu itu, dia menganggap itu bukan, ya, nilainya tidak tinggi dan tidak prioriti, walaupun mungkin itu dari sudut etikanya penting, ya. Di sini saya nak lihat bagaimana, ya, seorang pemimpin itu, ya, dan juga pengikutlah, ya, kita cakap dari sudut konteks pemimpin. Pernah kan kita lihat pemimpin waktu mudanya itu sangat prihatin, ya. Oh, malahan, ya, keprihatinan dia itu yang menjadikan kita tertarik untuk menjadi pengikutnya. Ya, dia berani untuk mengatakan yang hak itu, ya, di depan orang-orang yang selama ini, ya, mungkin menindas begitu, kan. Tetapi orang yang sama selepas dia melalui beberapa proses dan akhirnya mungkin menjadi pemimpin sendiri, akhirnya melakukan perubahan yang bagus, tapi di hujung usia kepimpinannya itu dia tiba-tiba menjadi seolah-olah pemimpin yang pernah dilawan dulu, ya, yang sudah kehilangan dia punya, kan? Tiba-tiba ada sesuatu yang berlaku di situ, ya. Maka di sini Dr. Han nak bincang dalam konteks dua perkara, iaitu dari sudut keprihatinan, ya, dan juga dari sudut kuasa dan pengaruh. Mungkin ada yang teringat, kan, kata-kata kalau kita nak lihat seorang itu baik atau tidak, ya, dari sudut konteks sebenarnya berikan dia kuasa, ya. Dan kalau misalnya tiba-tiba dengan kuasa yang ada itu dia menyalahgunakannya, maka kita tahu dah sebenarnya dia bukanlah orang yang sebagaimana yang kita nampak itu. Tapi kalau orang itu, ya, dengan kuasa pun dia tidak kelabu mata, maka itu sebenarnya orang yang betul-betul mempunyai, ya, integriti itu tadi. Ya, insya-Allah bulan depan minggu depan kita bincangkan tentang itu. Baik, dalam konteks ini saya suka macam Dr. Han ni, kan, mungkin antara para pelayar yang juga ni nampak bahawa saya lebih kepada, ya, yang objektif dan kuantitatif. Saya berfikir dalam bentuk diagram, ya, ataupun, ya, dalam konteks sketches itu saya akan membuat, dan dalam konteks ini saya nak meletakkan bulatan, ya, bulatan pengaruh dan bulatan keprihatinan, ya. Dan saya nak berkongsi, ya, tentang bulatan keprihatinan ini dan mungkin slide saya ini dalam bahasa Inggeris, ya, so tak apa, insyaAllah kalau kita lihat circle of concern, CC ini, dengan circle of influence, ya, ataupun bulatan keprihatinan dan bulatan pengaruh. Pada satu saat itu, terutamanya apabila kita masih muda, ya, tidak berpengalaman dan juga tidak berpengaruh. Ni ingat tak masa kita kat universiti, ya, kita masih lagi pelajar, ya, kita punya circle of concern kita itu sangat besar, ya.
dibandingkan dengan circle of influence ataupun bulatan ya, keprihatinan kita semua satu dunia ni. Kita risau dengan ya, beruang kutub yang ya, aisnya semakin menguncup. Ya. Kita risau juga dengan penguin di Antartika tu. Ha, ya. Kita risau juga dengan plastik yang ya, banyak di dalam lautan itu hingga adanya ya, hidupan marin yang mati. Ya. Oh, semuanya kita risaukan. Ya. Adanya masalah ya, pemanasan global. Itu adalah apabila kita yang merasakan ya, terutamanya ini bergantung pada maklumat yang kita dapat dan sekarang ini ya, dengan adanya apa digital teknologi dan apa teknologi mudah alih ini semuanya kita tahu. Kalau dulu mungkin kita perlu seminggu untuk tahu baru datang kepada kita, hari ini dengan dia tengah berlaku di satu tempat yang jauh daripada kita itu, kita boleh lihat ni sekarang, maka setelah kanser kita memang besar. Tetapi ya, ketika ini kita punya ya, bulatan pengaruh kita sangat kecil. Apa yang boleh kita buat? Ya, kita hanya pelajar. Ya. Kita rasa sangat, emosi yang ada di sini adalah ya, perasaan kecewa, perasaan marah. Ya. Dan mungkin ya, selepas itu kita jadi begini pula. Ya. Kita dapati, ya, walaupun kita punya bulatan keprihatinan kita juga mengembang kerana kita mungkin ya, semakin banyak maklumat. Namun kita juga dapati kita punya ya, bulatan pengaruh kita juga berkembang kerana ketika ini mungkin kita dah bekerja, ya, kita dah ada ya, kelulusan, adanya kualifikasi, apa, adanya kelayakan ya, untuk bercakap tentang bidang kita, kepakaran kita. Kita juga ada pendapatan yang boleh kita sumbangkan dan sebagainya. Maka di sini berlakunya pengembangan ataupun ya, perluasan dari sudut kedua-duanya, pengaruh dan juga apa keprihatinan. Dan di sini kita lebih realistik. Kita mungkin yang di sini kita katakan dengan izin, we choose our battle. Makna mana yang kita nak nak kita juarai ya, atau yang nak kita menjadi orang kata apa menjadi advokasi apa memastikan advokasi kita tu. Ya, kita mungkin tak boleh nak pengaruhi semua. Jadi di sini kita lebih realistik dan pragmatik ya. Kemudian ini yang kita lihat mungkin ya, bila kedua-dua bulatan itu, pengaruh dan juga keprihatinan itu hampir bertindan. Maknanya ya, setiap benda yang kita prihatinkan itu, ya kita ada keprihatinan di situ, kita lihat kita ada pengaruh untuk mempengaruhinya, membetulkannya. Ya. Jadi di situ tu kita menjadi ejen perubahan. Ya. Ketika ini sebenarnya kita sudah matang, ya, sudah banyak pengalaman, ya, sudah mengambil tanggungjawab kepimpinan, ya, di bawah kita ada pengikut, ya. Dan di sinilah masa kita boleh membuat perubahan dan di sinilah kita menjadi paling popular ya, apabila pengaruh dan juga keprihatinan kita ini hampir bertindan. Namun ya, rupanya dia tidak berhenti di sini. Mungkin ada sesuatu berlaku ya, apabila ya, dia menjadi begini pula. mungkin ya, kita punya apa pengaruh kita membesar disebabkan mungkin ya, selepas kita dilihat berupaya untuk memimpin, maka kita diberikan lagi banyak tanggungjawab, ya, diberikan lebih banyak lagi bila ya, kita punya kedudukan makin tinggi, makin banyak pula lah privilege ataupun keistimewaan yang kita perolehi. Namun ya, ketika itu kita punya keprihatinan menguncup pula. Yang ini ni sangat membimbangkan ya. Sama ada mungkin ya, sama ada keprihatinan kita memang macam itu, tapi ya, pengaruh kita yang makin membesar atau sebaliknya ya, mungkin pengaruh kita membesar tapi dalam masa yang sama keprihatinan kita menguncup. Dan di sini ya, kita sebenarnya ketika itu sangat-sangat boleh membuat apa perubahan kerana kita adalah orang yang berpengaruh, tapi disebabkan oleh keprihatinan yang semakin berkurangan ini, kita tidak melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Dan kita ini kita lebih melihat kepada ya, kepentingan kita sendiri. Jadi kalau kita lihat ya, ini Dr. cantumkan semua mula dalam yang pertama itu ya, emosi kita adalah idealistik, emosi kita marah ya, kita kecewa, kita sering ya rasa ya apa seolah-olah kita pelik, kenapa orang tak nampak ni ha, kan marah kita kenapa dengan pemimpin-pemimpin kita ni ha, tapi rupanya pemimpin kita berada di dalam diagram 4 ya. Jadi dalam diagram kedua kita lebih bermotivasi realistik ya, dari sudut pemimpin dan juga pengikut ya. Dan juga dalam konteks diagram tiga ini, di sini kita empowered, ya, kita lebih ya, boleh melakukan sesuatu sebagai apa ejen perubahan. Namun, saya kira dalam diagram empat ini kita menjadi dictator in making. Kita semakin menjadi orang yang kita dapati, ya, oh kita kena sekarang ni meletakkan banyak peraturan, memomok-momokkan dan menakut-nakutkan pengikut kita. Kalau tak, ya, mereka akan tidak menyokong kita lagi ya, dan
di samping itu kita masih merasa kita lah yang paling baik, dan ini menjadikan kita seolah-olah sudah tidak prihatin dan sambil lewa melakukan ya, tanpa sedan dan silu ya menggunakan kekuasaan mereka itu ya, dan inilah ya kalau dalam bahasa Melayunya antara bulatan apa pengaruh dan bulatan keprihatinan. Baik, so Dr. Han rasa ya di situlah ya apa yang bagaimana Dr. Han menyimpulkan ya dalam konteks episod hari ini adalah the how, bagaimana etika dan nilai itu boleh mempengaruhi kepimpinan dan kepengikutan ya. Dalam sudut etika, Dr. Han terangkan dari sudut apa amanah dan kepercayaan, trustworthiness, dan dalam konteks nilai Dr. Han mengambil ya konteks keprihatinan, yang mana ya dia tadilah ya, kalau kita pada peringkat awal itu kita nilai semua perkara ini penting ya, dan kita sangat rasa terbatas kerana kita punya pengaruh sangat kecil ya, tapi itu yang menjadikan kita berkobar-kobar bersemangat ya, dan mungkin dilihat sebagai pemimpin ya, dan juga kalau kita pemimpin kita nampak inilah dia ya, antara pengikut kita itu orang-orang yang kita akan apa kata gilap untuk menjadi apa pewaris kepada kepimpinan. Namun ya apa yang mesti kita apa perhatikan ianya tidak boleh hingga kepada ya apabila keprihatinan kita sudah mengucup tadi itu, sedangkan pengaruh kita besar bagi kita menjadi seorang pemimpin yang sangat dibenci oleh pengikut kita kerana ketika itu kita seolah-olah kacang lupakan kulit ya, seperti kaduk naik junjung ya, seperti tak sedar diri ya, tak sedar diuntung. Dan ketika itu tunggulah ya kebinasaan kita. Dan dalam konteks ini ya, mungkin kalau kita nak terus berkuasa, pemimpin ketika ini dia mulalah ya menggunakan segala kekerasan, tekanan ya untuk memastikan ya pengikutnya dimomok-momokkan ya, ditindik hidung itu supaya boleh dibawa ke ya. Tapi ketika ini ya nilai dan etika prinsip etika juga ya, yang mana kita tahu dalam peribahasa kita, raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Tapi kita tahu bagaimana sukarnya yang itu. Kita tahu bahawa inilah kepimpinan yang kita harus ya ingat tidak akan membawa kepada ya mungkin kebaikan kepada kita. Peribahasa contohnya ya, apabila minta maaf ya, guru kencing berdiri, anak-anak muridnya akan kencing berlari. Ataupun kita katakan ketan mengajar anaknya berjalan betul ya, dan dalam konteks ini semua peribahasa yang saya nyatakan tadi adalah ya mempunyai hubungan ya dengan konteks kepimpinan dan kepimpinan. Yang itu yang membuatkan saya rasa ya saya sangat cintakan ya nilai budaya kebijaksanaan orang dulu-dulu dalam memberikan bidalan dan perumpamaan dan perlambangan ini ya, dan mudah-mudahan kita generasi yang sekarang dan juga yang akan datang terus menghargai ya segala peringatan yang begini lunak dan begini lembut untuk kita fikirkan, dan mudah-mudahan kita menjadi kelompok ya pengikut dan pemimpin yang setia di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ya minggu depan kita akan bersama dalam episod yang ke-13 dan kita akan bersama dengan tetamu yang akan membincangkan tentang apakah itu sebenarnya kepimpinan berintegriti dan berwibawa. Itu saja dulu. Mudah-mudahan ya kita akan terus diberikan lapangan dan juga peluang untuk bersama ya menambahkan ya, ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi insan yang lebih baik hari ini dibandingkan semalam, dan mudah-mudahan esok lebih baik daripada hari ini. Sekian dulu ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.